1, 2, testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadith Tingkat Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi. Nomor 02/CAP.DH/STKHN ke-27/2023 tentang penetapan peserta finalis seleksi tilawatil Quran dan musabaqah al-hadith tingkat nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi tentang penetapan peserta finalis Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-27 tahun 2023. Pertama, menetapkan peserta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta finalis pada seluruh cabang dan golongan seleksi tilawatil Quran dan musabaqah al-hadis ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Jambi pada tanggal 4 November 2023, Dewan Hakim Ketua Dr. K.H. Ahsin Saka Muhammad MA ditandatangani, Sekretaris Dr. H. Muhammad Ramli Masengi MA ditandatangani. Lampiran keputusan Dewan Hakim Seleksi Nasional Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi. Nomor 02/CAP.DH/STKHN ke-27/2023 tentang penetapan peserta finalis Seleksi Tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis Tingkat Nasional ke-27 tahun 2023 di Provinsi Jambi. Satu Ramawi, Cabang Tilawah Al-Quran. A. Golongan Dewasa. Qori. 1. Nomor peserta TL428. 2. Nomor peserta TL442. 3. Nomor peserta TL466. Qari'ah. 1. Nomor peserta TL415. 2. Nomor peserta TL417. 3. Nomor peserta TL437. B. Golongan anak-anak. Qari. Nomor peserta TQ116. Kedua, nomor peserta TQ146. Ketiga, nomor peserta TQ128. Qari'ah. Pertama, nomor peserta TQ159. Kedua, nomor peserta TQ153. Ketiga, nomor peserta TQ143. Dua Romawi,
cabang Hifzil Quran. A, golongan satu juz dan tilawah. Hafiz pertama, nomor peserta Haki 022. Kedua, nomor peserta Haki 036. Tiga, nomor peserta Haki 026. Hafizah pertama, nomor peserta Haki 003. Kedua, nomor peserta Haki 057. Ketiga, nomor peserta Haki 007. B, golongan 5 juz dan tilawah. Hafiz yang pertama, nomor peserta Haki 152. Kedua, nomor peserta Haki 110. Ketiga, nomor peserta Haki 150. Hafizah pertama, nomor peserta Haki 131. Kedua, nomor peserta Haki 147. Ketiga, nomor peserta Haki 121. C, golongan 10 juz. Hafiz pertama, nomor peserta Haki 268. Kedua, nomor peserta Haki 240. Ketiga, nomor peserta Haki 244. Hafizah pertama, nomor peserta Haki 253. Kedua, nomor peserta Haki 219. Ketiga, nomor peserta Haki 215. D, golongan 20 juz. Hafiz pertama, nomor peserta Haki 322. Kedua, nomor peserta Haki 340. Ketiga, nomor peserta Haki 304. Hafizah pertama, nomor peserta Haki 323. Kedua, nomor peserta Haki 335. Ketiga, nomor peserta Haki 303. E, golongan 30 juz. Hafiz pertama, nomor peserta Haki 418. Kedua, nomor peserta Haki 430. Ketiga, nomor peserta Haki 424. Hafizah pertama, nomor peserta Haki 415. Kedua, nomor peserta Haki 437. Ketiga, nomor peserta Haki 407. Tiga Romawi, cabang Tafsir Al-Quran, golongan Bahasa Arab. Mufassir pertama, nomor peserta TF 120. Kedua, nomor peserta TF 122. Tiga, nomor peserta TF 108. Mufassirah pertama, nomor peserta TM 117. Kedua, nomor peserta TM 103. Ketiga, nomor peserta TM 101. Keempat Romawi, cabang Musabaqah Al-Hadith. A, golongan hafalan 100 hadis dengan sanad. Muhaddis yang pertama, nomor peserta HS 106. Kedua, nomor peserta HS 108. Ketiga, nomor peserta HS
154. Muhaditha, pertama nomor peserta HS 125, kedua nomor peserta HS 121, ketiga nomor peserta HS 137. B, golongan hafalan 500 hadis tanpa sanad. Muhaddis, satu nomor peserta HS 208, kedua nomor peserta HS 224, ketiga nomor peserta HS 214. Muhaddisah, pertama nomor peserta HS 213, kedua nomor peserta HS 209, ketiga nomor peserta HS 225. Ditetapkan di Kota Jambi pada tanggal 4 November 2023. Dewan Hakim, Ketua Dr. Kiai Haji Ahsin Syaikh Muhammad, ditandatangani Sekretaris Dr. Haji Muhammad Ramli Masenge MA, ditandatangani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.